Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin dan hadirat, juga segenap pendengar Radio Oja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah FM di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada pengajian kita yang telah lalu, kita membahas tentang tafsir surat Al-Humazah ayat ke-5 dan ke-6. Saat itu kita awali dengan mengambil sebuah pelajaran dari susunan ayat Al-Quran di mana pada ayat yang ke-5 dan ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menjelaskan secara terperinci isi dari neraka Al-Hutamah. Setelah sebelumnya di ayat yang sebelum ayat ini Allah menjelaskan neraka Al-Hutamah ini secara global. Metode pendidikan apa yang bisa kita petik dari gaya susunan pembahasan dalam apa yang tadi saya sampaikan? Dan apa kelebihan metode tersebut? Silakan. Monggo. Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Jawabannya yang sulit ya. Ya. Biar penasaran. Bagus, tidak apa-apa. Dimulai mengajarkan sesuatu dari sesuatu yang global, kemudian diperinci. Salah satu manfaatnya adalah membuat anak didik penasaran. Terus kenapa kalau penasaran? Pengen tahu terus? Jadi lebih siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. Kalau sudah siap berarti biasanya akan lebih melekat di dalam otak mereka. Kemudian kita bahas firman Allah, narullahil muqaddah. Apinya Allah. Jadi di sini sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa kata api dinisbatkan kepada siapa? Allah. Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menisbatkan api di dalam ayat ini kepada dirinya, yaitu kepada diri Allah? 3 poin. Ya. Yeah. Bagus. Yang kedua. Ya.
Ya. Bagus sekali, silakan. Berikutnya al-muqaddah. Artinya apa? Yang dinyalakan. Bukan ini pertanyaannya. Al-muqaddah yang dinyalakan. Apa yang bisa kita ambil dari kata-kata Allah al-muqaddah? Ya. Ya, bagus. Untuk menjelaskan bahwasanya api tersebut menyala terus dan tidak akan pernah padam. Ini adalah pembahasan. Ketujuh. Bunyinya allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan tentang deskripsi apa itu neraka Hutamah. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan narullahil muqaddah. Api Allah yang menyala atau yang dinyalakan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi bagaimana dahsyatnya api tersebut. Allati tattali'u 'alal afidah. Api tersebut tattali'u 'alal afidah. Apa artinya tattali'u? Kok ya sebelum ke sini baca Quran terjemah dulu toh. Sehingga apa? Sehingga nyambung. Tattali'u artinya apa? Api tersebut sampai alal afidah. Sampai ke mana? Sampai ke dalam hati. Ini penafsiran yang pertama. Dan ini yang ditulis dalam Al-Quran terjemah yang ada di negeri kita. Penafsiran yang kedua, arti dari tattali'u adalah mengetahui. Berapa penafsiran? Dua. Yang pertama, sampai. Yang kedua, mengetahui. Nanti kita akan jelaskan. Kita mulai dengan penafsiran yang pertama, yaitu sampai. Apa maksudnya? Kata para ulama, saking panasnya api tersebut, yang terbakar itu bukan cuma bagian luar tubuh seorang insan. Kalau jenengan ke slow mode, apa? Jangan rokok lah, saya tidak suka rokok. Selamat rekces, ngapa rekces? Nek ora arep ngerokok. Keselamat kenalpot. Nah, ndak keselamat kenalpot aja. Saya tidak suka rokok, jangan bicara rokok di sini. Keselamat kenalpot. Yang terbakar apanya? Kulit apa? Luar. Cuma kulit luar, cuma loh. Cuma kulit luar. Nah sekarang, saking panasnya api neraka tersebut, yang terbakar itu bukan cuma bagian luar tubuh seorang manusia, tapi bakarnya itu sampai anggota tubuh manusia yang paling dalam. Apa itu? Hati. Jadi dahsyat sekali apinya. Padahal supaya api itu sampai ke hati, dia akan melewati sekian lapisan yang ada di dalam tubuh manusia. Sebelum masuk ke dalam hati kan berarti dia harus melewati kulit. Itu pun kulit terbagi-bagi. Ada kulit luar, ada kulit dalam, ada ari. Ya, sebelumnya ada ari, ada kulit luar, ada kulit dalam. Setelah itu ketemu dengan daging. Setelah daging ketemu tulang. Setelah tulang ketemu rongga dan seterusnya. Berarti api tersebut bukan sembarang api. Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tersebut sebagai sebuah siksaan yang sangat dahsyat. Nauzubillah min dzalik. Sehingga api itu bukan hanya menyiksa luar tubuh seorang manusia, tapi juga masuk
sampai bagian yang paling dalam. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagian dalam manusia itu kan tidak cuma hati, ada apa? Jantung, terus paru-paru, terus lambung, apa lagi? Ginjal, usus, limpa, ya enggak? Kenapa kok disebutkan hati secara khusus? Kalau memang yang dibidik adalah isi dalemannya, jeroannya manusia, apakah jeroannya manusia itu cuma hati? Enggak. Kenapa kok hati yang disebutkan? Yang bisa berfungsi, ginjal emang enggak berfungsi. Membedakan apa? Antara baik dan buruk. Kata para ulama, satu, ya. Siap-siap ini ditulis nih, besok ada pertanyaannya nih. Ini bocoran ini. Yang pertama, kata para ulama, karena hati adalah merupakan organ tubuh manusia yang paling sensitif, yang paling halus. Apa maksudnya, Ustaz? Maksudnya, sesuatu yang sensitif, kesenggol dikit gimana? Terasa. Apalagi kalau disiksa. Disiksa sedikit saja akan terasa. Apalagi kalau misalnya disiksa dengan siksaan api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan betapa menderitanya para penghuni neraka. Sampai anggota tubuh yang paling sensitif, yang hanya dengan disenggol sedikit itu terasa sakit, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang memberikan siksaan. Bukan hanya sedikit disakiti, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala disakiti, disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat, sehingga orang tersebut mencapai puncaknya siksaan. Ini yang pertama. Kenapa dipilih hati? Karena adalah merupakan organ tubuh yang paling sensitif. Yang kedua, kata para ulama, karena hati, kata mereka, adalah merupakan, kalau siksaan sampai ke hati, maaf, kalau siksaan sudah sampai ke hati, maka seorang manusia akan mati. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan juga yang lainnya. Kata mereka, kalau siksaan itu sudah sampai masuk ke dalam hati, maka seorang akan mati. Kalau siksaan masih di luar, orang luka bakar bagian luarnya saja, masih hidup enggak? Banyak yang masih hidup. Walaupun mungkin sekujur tubuhnya terbakar. Tapi kata para ulama, kalau siksaan itu, bakaran itu sudah sampai masuk ke hati, maka saat itu berarti siksaan itu sudah sampai ke puncaknya, yang akan mengakibatkan orang yang disiksa tersebut akan meregang nyawanya dan mati. Mati, Ustaz? Ya. Rampung berarti. Rampung siksaannya. Rampung kalau mati? Enggak rampung. Enak sekali rampung. Kalau kayak gitu cuma disiksa sekali, mati sudah. Sudah. Makanya coba panjenengan baca surat Sabbihisma. Surat apa itu? Surat Al-A'la. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra." Terus, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Amarnya. Ayat terakhir aja, enggak usah dari pertama. Summa la yamutu fiha. Kemudian dia tidak mati di dalamnya, di dalam apa? Neraka. Wala yahya. Juga tidak hidup. Enggak hidup, enggak mati. Maksudnya gimana, Ustaz? Urip ora, mati ora. Kira-kira apa maksudnya coba? Setengah mati, setengah urip, kepriwe maksudnya. Gimana? Mati lagi dihidupkan, mati lagi dihidupkan. Itu namanya mati hidup, mati hidup. Ini ndak mati, ndak hidup.
Itu maksudnya gimana? Hah? Mati suri. Apa? Supaya merasakan. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan maksudnya ndak mati dan juga ndak hidup. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan ndak mati itu maksudnya dia itu ndak mati seterusnya. Ndak mati seterusnya. Kalau ada orang mati hidup lagi itu kan ndak bisa dikatakan mati. Dia cuma mati sebentar terus hidup lagi. Makanya dikatakan summala yamutu. Kemudian dia tidak mati, maksudnya tidak mati seterusnya. Jadi mati terus hidup lagi. Terus kalau maksudnya wala yahya, kalau itu maksud dari tidak mati. Maksud dari tidak hidup itu apa? Maksudnya dia itu tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman. Hidup sih hidup, tapi hidup isinya siksa. Sekarang coba, kalau ada orang hidup tidak nyaman, lebih baik mati kan? Tidak enak kan? Apa enaknya hidup tidak nyaman? Pengen kan hidup dengan perasaan yang nyaman, enak ya. Makanya di sini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Karena orang-orang bingung, orang urip, orang mati kepriwe? Coba, apa tadi maksudnya? Tidak mati maksudnya tidak mati seterusnya, tidak hidup maksudnya tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman, yang enak dan seterusnya. Sudah. Ini adalah makna yang kedua. Kenapa kok disebutkan secara khusus hati? Yang ketiga, kata para ulama, karena hati merupakan sumber sebuah keyakinan. Karena hati merupakan sumber sebuah keyakinan. Keyakinan yang baik apa yang jelek? Semuanya, betul. Makanya dalam sebuah hadis yang sering kita dengar dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau ini benar, yang lainnya akan benar. Kalau ini rusak, yang lainnya akan rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya daging itu adalah hati. Jadi hati ini adalah merupakan sumber. Sumber kebaikan dan keburukan. Kalau misalnya hatinya baik, maka anggota tubuh yang lainnya akan baik. Kalau hatinya jelek, maka tak anggota tubuh yang lainnya akan jelek. Dari sini kita perlu berhati-hati supaya kita tidak cuma memperbaiki lahiriahnya saja. Banyak orang yang masya Allah lahiriahnya ganteng, tapi jebule maling. Ada seorang wanita yang masya Allah ayu nepol, jebule. Tidak tega saya mau ngomong. Jadi jangan cuma ngelihat apanya. Jangan cuma ngelihat lahiriahnya saja. Makanya ini yang muda-muda ini, yang belum nikah. Berarti yang tidak nikah tidak boleh. Yang sudah nikah tidak boleh. Yang belum nikah ini, kalau milih istri itu jangan cuma ngelihat apanya. Fisiknya saja. Masya Allah kalau masih muda itu, wah masya Allah. Ya. Semua orang, semua perjaka itu bercita-cita ingin menikahi wanita tersebut. Tapi kalau cuma mengandalkan fisiknya saja, cuma mengandalkan fisik lahiriahnya saja, tunggu saja nanti. Ketika fisik lahiriahnya sudah kulit yang kencang berubah menjadi keriput, rambut yang hitam kelam berubah menjadi putih, sehingga orang lihatnya mengerikan. Yang dulunya masya Allah jalannya gemulai, sekarang jalannya bungkuk-bungkuk. Kalau dia wanita tadi menikah cuma mengandalkan lahiriahnya saja, kira-kira suaminya akan tercinta atau enggak? Sehidup semati slogan itu sudah berlalu. Tidak ada sehidup semati-mati ya nikah maning.
Bahkan kadang-kadang belum mati pun sudah dicampakkan na'udzubillah min dzalik. Itu kalau misalnya cuma mengandalkan fisiknya saja. Makanya dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita supaya kita itu jangan cuma perhatian masalah fisik toh. Enggak apa-apa kita perhatikan masalah fisik, kita perhatikan. Tapi jangan cuma berhenti sampai di situ, perhatikan juga masalah isi kita, batin kita. Kembali kepada pembahasan ini, kenapa hati di dalam ayat ini disebutkan secara spesifik dibidik hatinya? Karena hati adalah tempatnya keyakinan. Dan yang dimaksud dalam ayat ini tentunya adalah keyakinan yang batin. Makanya mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang merupakan sumber dari kesesatan seorang insan, manakala hatinya sesat, dia akan ikut mempertanggungjawabkan kebatilan itu. Jadi jangan dipikir hati kita itu tidak bertanggung jawab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hati ini adalah merupakan organ tubuh yang akan mendapatkan tanggung jawab paling berat. Karena dia adalah sumbernya. Kerusakan lahiriah seorang insan itu sumbernya di mana? Dalam hatinya. Kalau hatinya kotor, maka yang akan keluar dari lisannya pun yang kotor. Perbuatannya pun perbuatan yang kotor. Karena komandonya adalah komando yang kotor. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمُ. Janganlah engkau berbicara tanpa ilmu. Kenapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ. Ketahuilah sesungguhnya pendengaran. Terus penglihatan. Dan hati. Kullu ulaika kana ma'anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Jadi hati-hati. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita menganut sebuah ideologi, ketika kita memiliki sebuah keyakinan, ketika kita memiliki sebuah akidah, hati-hati. Sebagian orang di zaman kita ini ringan sekali. Begitu mudahnya menerima sebuah ideologi hanya dengan membaca sebuah buku tipis. Atau hanya karena ngobrol ringan dengan temannya. Atau hanya karena membuka sebuah opini, membaca sebuah opini di laman internet yang gak jelas juntrungnya siapa yang nulis. Kemudian dia merubah keyakinannya. Sebagian orang mengira bahwasannya keyakinan biasa-biasa saja. Oh tidak. Ada sebagian orang mengira bahwasanya Islam itu cuma sekedar ritual lahiriah. Cuma sekedar gerakan-gerakan apa? Sholat. Cuma sekedar ruku, sujud, sekedar itu saja. Ada sebagian orang memahami Islam ya puasa. Nek wis puasa berarti wis Islam. Ada sebagian orang yang mengatakan nek wis kaji berarti wis Islam. Oh, tidak. Islam itu bukan cuma itu. Islam itu tidak hanya sekedar lahiriah seorang insan, tapi justru Islam itu intinya di mana? Intinya di dalam keyakinan seorang insan. Jadi tidak cukup seorang itu hanya sekedar memperbaiki lahiriahnya, hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, tidak. Tapi harus diiringi dengan keyakinan yang benar, akidah yang lurus di dalam hatinya. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tegas-tegas berfirman, udhulu fissilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan kafah. Apa kafah? Apa maksudnya keseluruhan? Total. Bertotalitaslah kalian di dalam beragama. Jangan mengambil agama sepotong-potong. Lanyong jukut Islam sholatnya baik. Tapi keyakinannya masih keyakinannya nenek moyang. Lanyong islami kajine baik. Tapi kemudian akidahnya ngambil entah dari mana. Lah saya menilai atau mengambil dari Rasulullah SAW akhlaknya saja. Tapi akidahnya lah embuh. Dia sering membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sering dengar ayat ini? Sering sebola bali disebutkan oleh para ustadz, para da'i, para mubalik, para khotib di mimbar-mimbar. Nanti apal, kecepal. Artinya apa?
telah ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Ayat ini sering dibawakan oleh khatib untuk menjelaskan bahwa kita harus meladani Rasulullah SAW dalam akhlak, dalam perilaku. Benar, bagus. Memang betul, kita harus meladani akhlaknya Rasul, betul. Tapi Mbok Yau jangan berhenti di situ. Kita meladani Rasul dalam akhlaknya, tapi giliran akidah, giliran ibadah, kemudian entah kemana nyontohnya. Entah kemana menguap ayat tersebut, subhanallah. Uswah hasanah, contoh yang baik itu bukan cuma dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, apalagi dalam akidahnya. Justru akidah itu adalah merupakan pondasi yang harus kuat. Maka kita harus mencontoh akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya udkhulu fis silmi kaffah. Aneh sebagian orang. Saya akan bawakan 3 contoh. Bagaimana orang itu kontradiktif, lahiriahnya Islam tapi dalamannya tidak Islam. Contoh pertama, ada sebagian orang yang masya Allah rajin sholat, bahkan sholatnya 5 waktu di masjid, rajin sholat, tapi juga rajin nyaceni Nyiroro Kidul. Kenapa? Apakah orang memberikan sajen itu hanya sekedar iseng tanpa ada keyakinan? Mungkin enggak? Mungkin. Biasanya orang nyajeni itu ada keyakinan. Apa keyakinan? Oh, Nyiroro Kidul kan yang bau rekso. Pantai laut, laut selatan. Enggak tahu apa laut selatan saja atau sampai Samudra Hindia, Samudra apa sih, enggak tahu saya. Enggak pernah ketemu sih saya. Itu kan yang bau rekso, pantai laut selatan. Jadi, loh saya kan ngodenya nyari ikannya di situ. Berarti ya saya harus kula nuwun. Nah, harus ngasih sesuatu sama dia. Keyakinan. Salatnya masyaallah rajin, tapi nyajinya juga rajin. Ini namanya kontradiktif. Islam itu bukan cuma salat. Islam itu adalah keyakinan juga yang ada dalam hati, bahkan itu adalah asas atau pondasi beragama seorang insan. Contoh yang pertama, rajin sholat tapi juga rajin nyajeni. Contoh yang kedua, tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saben surak ora tahu ketinggalan melu ruwatan. Malah jadi panitia malah. Masya Allah. Puasanya ora tahu ketinggalan. Ruwatannya ya ora ketinggalan. Loh Ustaz, ruwatan kurang ketok masa role Ustaz. Coba diruntut, diteluri asal muasalnya. Ruwatan itu berasal dari keyakinan Hindu yang meyakini bahwasannya segala keburukan yang ada di muka bumi ini bersumber dari dewa Bathara Kala. Makanya lakonnya Murwa Kala. Itu ada kaitannya. Ya, jadi enggak sekedar milih lakon, enggak ada lagi ruwatan lakonnya apa? Semar Mendem. Enggak tahu saya, Semar Mesem. Enggak tahu saya lakon-lakon saya enggak tahu. Cuma ini saja yang saya tahu lakon itu, Murwa Kala itu. Jadi itu tuh ada runtutannya. Jadi ada asal muasalnya, itu adalah berasal dari sebuah keyakinan Hindu yang meyakini bahwasannya segala keburukan yang ada di muka bumi ini berasal, bersumber dari Bathara Kala. Kalau seorang ingin selamat dari keburukannya Bathara Kala, dia harus melakukan ruwatan. Nah ini masya Allah, dia puasanya rajin, gak pernah ketinggalan, ruwatannya juga rajin, gak pernah ketinggalan. Loh Ustaz, itu kan acaranya, coba bayangkan Ustaz, acaranya dimulai dengan baca suci ayat suci Al-Quran. Ya. Kemudian ditutup dongane Pak Mudin. Coba kurang apa Ustaz, itu kan islami. Mulainya Quran, akhirnya doa bareng-bareng. Yang mimpin Pak Mudin mana Ustaz? Kurang apa jajah? Orang yang ngomong seperti ini tuh gak paham. Tidak paham antara aksesoris.
dengan inti. Aksesoris itu apa? Apa aksesoris? Hiasan. Inti itu apa? Isinya, substansinya. Bahasa keren ya. Substansi acara itu apa? Gak mungkin substansinya itu adalah membaca Al-Quran, gak mungkin. Makanya durasi baca Al-Quran cuma berapa? Ya sekedarnya saja lah, yang penting keton islami gitu saja. Wah kalau seperti ini, mana pengamalkan pengamalan firman Allah subhanahu wa ta'ala lakum dinukum? Apa artinya? Untuk kalian, agama kalian, untuk agamaku. Salah satu konsekuensi dari meyakini ayat ini adalah kalau kita punya agama, ya sudah agama kita, tidak usah dicampur-campur dengan agama yang lain. Kalau mau bikin campur-campur, nggak apa-apa, es campur nggak apa-apa. Tapi agama itu nggak boleh dicampur-campur. Nggak boleh bikin koktel agama itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ditambah ini, bumbu ini nggak boleh. Kalau agama Hindu ya agama Hindu, agama Islam ya agama Islam. Apa orang-orang Hindu itu mau kalau agama mereka dicampuri dengan agama Islam? Agama yang lain juga tidak mau. Masa orang Islam, masa Allah. Legowo, serapa pernah ini campuri, ini dididik. Subhanallah. Lakum dinukum. Bahkan yang jelas, lebih terang lagi, lebih tegas lagi dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Hak ya hak, batil ya batil. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Ini contoh yang keberapa? Yang kedua. Contoh yang ketiga. Ada sebagian orang, masya Allah, sudah berhaji berkali-kali. Alhamdulillah. Sudah berhaji berkali-kali. Tapi berkali-kali punya anak. Setiap kali punya anak, orang tahu ketinggalan si janin mitoni. Berhaji berkali-kali, mitoninya juga berkali-kali. Loh Ustaz sih, apa salah ya Ustaz mitoni? Mitoni kan mengungkapkan rasa syukur jerene. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Anak sudah berumur 7 bulan. Terus pas pertama kali kemenangan isi, orang syukur kepada Allah. Ya. Terus ketika lahiran akekah, malah orang ngakekai. Karena duitnya sudah habis untuk mitoni. Masya Allah. Ya. Ada sebagian orang, ada sebagian ustadzah kondang. Wah, mitoni tidak ada tuntunannya. Yang ada itu mapati. Kalau mitoni kan dari kata-kata pitu. Nek mapati kata-kata papat. Dalilnya apa ustazah? Dalilnya itu. Ketika bayi sudah berumur 4 bulan, maka akan ditiupkan nyawa. Kemudian juga akan disebutkan atau dituliskan 4 hal tentang takdir dia. Jadi kita harus syukuri dengan cara mapati. Terus engko apa maning? Neluni. Terus apa? Ngelimani, ngenemi. Enggak ada, mana dalilnya yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Ketahuilah bahwasanya ritual-ritual seperti itu pasti ada keyakinannya. Keyakinannya apa? Keyakinannya mereka meyakini kalau tidak dipitoni, maka nanti bayi tersebut akan lahir mungkin dalam keadaan kurang sehat. Kalaupun nanti lahirnya sehat, nanti gedenya ora bener. Atau kalaupun nanti dia lahirnya sehat, umurnya tidak panjang. Kalau umurnya panjang, bocahnya ora bener, nakal dan seterusnya. Alhamdulillah, wong tua kumbien, orang mitoni nyong. Alhamdulillah, ya urip nanti seprene. Alhamdulillah. Anak-anak saya juga alhamdulillah baru punya anak 3, tidak ada satupun yang dibetoni. Ya alhamdulillah sehat. Ya lara-lara pilek ya biasa lah. Jadi bocah cilik masa orang pilek, sing tua be pilek itu biasa itu. Coba kita datangkan yang dulu dibetoni aja. Siapa ini dibetoni? Ya. Jadi ini ada keyakinannya. Kalau tidak percaya ada keyakinannya, coba panjenengan telusuri. Tata cara mitoni yang sebenarnya itu kayak apa?
Ya, saya sempat nyari-nyari di internet tadi, ketemu syarat-syarat mitoni. Ya. Itu makanannya itu ditentukan. Bubur itu harus 7 macam. Bubur harus 7 macam. Ada bubur merah, ada bubur putih, ada merah ditumpangi putih ditumpangi merah, putih disilang merah disilang putih. Terus apa lagi nih? Sulitlah, udah. Itu baru apa? Buburnya. Belum ada gudangan matang. Ada gudangan matang itu maksudnya apa? Sayurnya direbus, harus 7 macam sayurnya. Ya, harus 7 macam. Kemudian ada rujak. Rujak ini bumbunya pedes. Kemudian harus 7 macam buah-buahan. Kabehan kudu apa? 7. Ampiang. Ampiang ini juga harus 7 macam. Wangel banget gue. Sing paling terkenal kan ampiang. Putih abang. Ini harus 7 macam apa gue berarti? Anak sing oren berarti ya. Enggak tahu itu ada pokoknya di sini ada ampiang kacang, ada ampiang wijen, apa yang apa. Terus juga ndoge kuwi kudu 7. Ya. Jadi semuanya ini 7 ya. Kemudian ini baru bicara tentang jenis makanan yang harus disediakan. Kemudian nanti belum tata caranya. Belum tata caranya. Tata caranya kata dia pertama kali siraman. Ini katanya kalau cuma untuk mitoni anak pertama saja. Yang kedua, ketiga, seterusnya tidak perlu katanya. Kemudian setelah itu memasukkan telur ayam kampung di dalam kain calon ibu yang dilakukan oleh calon bapak. Masya Allah ini berarti tidak boleh di depan umum, ini bahaya ini. Kemudian juga harus ganti baju 7 kali. Masya Allah, repotnya. Terus juga harus apa ini? Brojolan. Tahu brojolan? Saya baru tahu ini. Memasukkan kelapa gading muda. Terus ada memecah wajan dan gayung. Berarti siap-siap anak sing pada pecah. Terus yang terakhir, sebelum terakhir ada mencuri telur. Masya Allah, ndoge siapa sih yang dicolongnya? Ini katanya ini adalah tata cara yang sederhana. Berarti masih ada yang lebih ruwet lagi, masih ada yang rumit lagi. Kemudian nah yang saya katakan tadi dicampur-campur, dibumbui, dikasih aksesoris Islami, katanya setelah selesai ini semuanya bacakan surat Maryam atau surat Yusuf katanya. Nek Maryam gue engko anake wadon, nek Yusuf anake lanang. Nek surat Al-Baqarah. Ini yang saya katakan ya. Orang itu suka mencampur adukan. Ya. Antara ajaran non-Islam dengan ajaran Islam. Islam ya Islam. Tapi ya panjenengan ini ketika akan menyampaikan kepada mertua, orang tua, itu biasanya orang pada datang ke rumah ustadz, gimana saya ini disuruh mitoni ini sama mertua saya. Gimana ini ustadz? Kalau menyampaikan itu ya usahakan sampaikan dengan cara yang apa? Yang halus, yang bijak, yang santun, yang sopan. Jadi bagaimana caranya lah supaya tidak timbul fitnah. Ini kita baru menjelaskan tathali'u 'alal afidah, makna yang pertama. Apa? Nuklalen tok. Sampai. Yang kedua. Apa yang kedua? Mengetahui. Apa maksudnya ustaz? Tathali'u 'alal afidah. Api itu mengetahui hati. Maksudnya apa, Ustaz? Kata para ahli tafsir, maksudnya api itu mengetahui hati. Maksudnya api itu bisa menentukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kadar siksaan masing-masing penghuni neraka. Sesuai dengan kadar kejahatan, kebatilan yang dimiliki oleh orang itu. Saya ulangi, allati tattalu'u 'alal afidah, penafsiran kedua adalah mengetahui. Maksudnya api itu mengetahui
hati orang-orang itu, sehingga kadar siksaan api itu juga sesuai dengan kadar kejahatan, keburukan yang dimiliki oleh orang itu. Jadi orang sama-sama masuk neraka itu tidak satu kelas, tidak satu tingkatan siksaannya. Orang masuk neraka itu tergantung kejahatan, keburukan yang dia lakukan ketika dia di dunia. Makanya kalau ada orang Islam banyak maksiat masuk ke neraka, dengan orang kafir masuk ke neraka, siksaannya sama enggak? Beda. Walaupun sama-sama masuk neraka. Jadi api itu tahu orang ini siksaannya seberapa, orang ini siksaannya seberapa. Karena api itu diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanda-pertanda yang Allah sisakan dalam orang tersebut bisa membedakan ini siksaannya kayak apa, ini siksaannya kayak apa. Allati tattali'u 'alal afid. Jangankan antara orang Islam yang banyak maksiat dengan orang kafir yang sama-sama masuk neraka, bahkan sesama orang kafir saja siksaannya beda-beda. Ustaz, apa ya Ustaz? Iya, silakan baca dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 88. Dalam surat An-Nahl ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqa 'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Kafir plus sudah kafir masih memerangi, menghalangi orang dari jalan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksa. Berarti siksaannya double. Makanya sampai di antara orang kafir saja siksaannya berbeda-beda, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dalam segala sesuatu, termasuk dalam menimpakan siksa dan azabnya yang sangat pedih tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan silakan. Bagaimana hukum makanan dari selamatan orang mati atau mitoni, haram atau halal? Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam acara-acara yang dinilai sebagai acara bid'ah, sebagai acara bid'ah. Sebagian ulama mengatakan yang namanya bid'ah kan haram, berarti segala sesuatu yang ada di situ ya haram, termasuk makanannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ya, acaranya ya haram, tapi makanannya belum tentu haram. Karena kita butuh dalil untuk mengharamkan sesuatu yang halal. Hukum asal makanannya apa? Haram. Dan kelihatannya pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat, makanannya halal asalkan bukan termasuk sembelihan atau hewan yang disembelih dengan disebutkan nama selain Allah. Ya, kalau misalnya sembelih itu untuk nyirok itu jelas itu dagingnya jelas haram. Ya, karena itu termasuk daging yang disembelih atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tapi kalau misalnya makanannya biasa, tidak ada sembelihan atau sembelihan, tapi itu adalah disembelih dengan nama Allah, maka insya Allah itu halal, boleh dimakan. Cuman kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Jadi orang kurmangannya warek tok, terus dicorakan penak teman. Nah. Jadi menerima itu, tapi juga sambil dinasihati. Kalau suatu saat Anda menolak, dan itu tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, panjenengan menolak tujuannya ingin menjelaskan bahwa saya itu tidak suka dengan acara seperti itu, walaupun saya itu tahu makanannya itu halal. Kalau Anda menolak seperti itu untuk tujuan tersebut dan tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, fitnah, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau diterima ya dikasih tahu bahwasanya saya itu tidak setuju dengan acara seperti itu, dikasih nasihat lah gimana caranya.
Karena kalau misalnya haram pun, mau diapakan coba sekarang? Kadang ada orang yang langsung dipendem kan. Makanan mubazir. Ya. Mubazir, seandainya dibuang begitu saja, apalagi makanan itu adalah makanan yang hak, yang halal. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was ketika sholat? Baca di tafsir surat An-Nas. Ya. Baca dalam tafsir surat An-Nas, itu saya berpanjang lebar, sedikit berpanjang lebar untuk menjelaskan tentang penyakit was-was tersebut. Karena pembahasannya cukup panjang. Bagaimana nasib muslim sesudah disiksa sesuai kadar kesalahannya di neraka? Masuk surga. Akan masuk surga. Orang Islam semalang-malangnya dia masih mending daripada orang kafir. Karena kalau dia masih muslim, tidak melakukan kesyirikan, kekufuran, kalaupun dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar kesalahannya, akhirnya dia akan keluar dari neraka. Tapi jangan sampai mengandalkan ini. Surah apa-apalah. Mau neraka sedela ike. Ini arep jajal gue aja. Jajal neraka. Jangan, jangan, jangan. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai cincin perak? Setahu saya boleh. Makanya saya sempat nyari di toko perhiasan perak. Tapi kata penjualnya sebagian cincin perak yang dijual di toko-toko perak mengandung atau dilapisi emas. Bagaimana? Cari yang perak murni kan aja. Boleh. Laki-laki pakai cincin perak itu boleh. Yang tidak boleh adalah pakai emas. Ya. Pakai perak insya Allah tidak apa-apa. Sama pertanyaannya. Ustadz, kenapa habis? Ya sudah. Kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pada pertemuan yang akan datang bisa ada waktu lebih panjang untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.